Sebenarnya kami baru sampai ini dari Sabi. Tapi inilah pengalaman kami semenjak PKPP diumumkan. Boleh dibenarkan lintas negeri. Inilah kami dari Sabi. Boleh gak begitu? Kamu komen dulu, boleh gak tukar bahasa di komen di bawah? Boleh gak tukar bahasa kalau sampai sini? Lama sudah kami tidak pikir. Dalam tahun lalu lah, last tahun 2019. Aru mau baju ah? Hah? Ini lah kawan lama. Hai, warlah. Suspek kuno isan, betul menang. Hai, assalamualaikum. Sudah sampai guys di tempat tinggal, di asrama, tempat kerja. Duh. Hai bos. Hai. Bersama nih kawan lama ini. Rongkuat di Blue City. Test ada? Ada. Belum punya ada? Yang apa? Test. Si punya ada. Kenal saya lagi kah? Standar. Adalah. Di YouTube ini sekarang nih kan. Sampai. Oke, enggak, bos. Ini kawan saya sudah lama. Kawan dari Sawak, Joni. Sebenarnya kami tidak dibenarkan masuk buat di sini. Memang pun ikut loh, tidak dibenarkan masuk. Kita cek rumah dulu. Oh, sedang mau cari. Wah, gini keadaan. Dua orang kan dimasukkan? Dua orang nggak? Empat. Oh, punya panas tuh kalau tengah hari. Tidak seberapa lagi. Oh iya kan ada juga tuh nanditas. Nah inilah keadaan tempat tinggal seorang perantau. Cek bilik yang kedua guys. Di bawah jala kan? Ini bawah saja. Cuma menarik je. Okay, ini ada lapis sudah nih. Ada elektrik. Alright. Setelah beberapa jam pilih sana bilik. Las-las kami pilih yang ini. Inilah keadaan kalau seorang perantau macam mana. Inilah keadaan kami punya bilik. Kami tinggal di kontainer. Memang kalau mungkin perasaan kami ini mungkin biasa. Tapi nanti kalau sudah maju, kami cari rumah sewa. Pak. Dahlah, tinggulah kanan. Oke guys, apapun nanti kita jumpa di next video lagi lah.
sudah tengah malam, jam 1 sudah nih. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Bye bye.